Hai guys, hari ini aku akan mewarnai. Aku akan mewarnai gambar ini. Aku mulai warnanya dengan spidol coklat. Aku mewarnai pagar ini. Pintunya aku pikir juga akan warnai dengan coklat. Ini adalah pintu dari kayu, jadi warnanya coklat. Lihatlah, ada banyak hal yang harus kita warnain. Sekarang aku mulai mewarnai pohonnya. Berikan warna coklat yang tua. Setelah itu aku akan memberikan coklat pada batang lainnya. Ini agar terlihat seperti bayangan dari matahari yang ada di atas sana. Oke, sekarang aku akan mewarnai pohonnya. Daun-daun itu harus diwarnai dengan hati-hati. Warnai dia dengan hijau, hijau coklat, hijau agak coklat, dan juga nanti akan diwarnai dengan hijau muda. Oke, aku juga sudah mewarnai. Warnai dengan coklat untuk kulitnya dan juga rambutnya. Matahari aku berikan warna kuning, juga beberapa warna orange. Karena cahayanya menyebar. Aku mewarnai ayam dengan warna orange dan hijau dan juga beberapa warna merah. Masih banyak yang harus kita warnain. Kurasa ini akan memakan waktu lebih lama. Bantu aku untuk melihatnya ya. Lihat, kelinci itu lucu setelah diwarnai. Begitu juga dengan kupu-kupu itu. Sekarang aku mulai mewarnai daun. Rumput-rumput yang ada di tanah itu sangat banyak. Aku akan mewarnainya dengan warna yang berbeda agar terlihat lebih ceria. Lihat kucing itu, dia tersenyum. Warnai bajunya menjadi warna merah. Sekarang aku menggambar atau mewarnai pohon yang satunya. Lihatlah, semakin banyak warna di gambar ini. Menyukai mewarnai. Apakah kalian suka mewarnai juga? Kurasa kalian harus mencobanya di rumah. Aku mewarnai semak-semak dengan warna pink agar terlihat berbeda. Sekarang ada pewarnaan yang paling susah. Aku mewarnai seluruh rumput itu. Warnai dengan warna hijau saja ya. Ayo bantu aku. Semangati aku dengan subscribe dan like videonya ya. Lihatlah, kita tinggal mewarnai langit. Setelah itu, misi kita selesai. Lost my partner, what'll I do?
warnanya dengan biru yang lebih gelap. Lihat sembarangnya bukan menyelesaikannya. Aku lupa tidak mewarnai burung hantu. Aku akan mewarnainya di akhir dengan warna yang lebih gelap. Terima kasih semuanya.